Okey, waktu sekarang menunjukkan tepat jam 1.59 minit petang, menghampiri jam 2 petang. Jadi sebentar lagi majlis perarakan kita akan berlangsung, di mana pasangan mempelai kita akan berjalan menuju ke pelamin, diiringi paluan kumpang sama cantik sama padan. Ya, beriringan masuk ke pelamin, ke kemah. Ini pasangan pengantin yang segak lagi bergaya, yang cantik lagi menawan. Kita bersama dengan pasangan raja sehari kita, di antaranya Puteri Nur Syahinaz binti Azman, dan bersama tambatan hatinya, ini putera Muhammad Khalil bin Mukhti, serta putera Muhammad Syazani bin Azman, dan pasangan ini Puteri Rosnadiah binti Muhammad Isa. Nampaknya bunga mangga kita dah pun keluar, menandakan sebentar lagi, sebentar saja lagi ya, pasangan mempelai kita akan berjalan menuju ke pelamin. Okey, teka-teki kita masih lagi dibuka sehingga bunyian kompang. Kita akan stop seketika. Soalan dia berbunyi, sering dikembalikan tetapi tidak pernah dipinjam. Apa dia? Apa dia bang? Cepat bang, silakan. Sering dikembalikan, ya, tetapi tidak pernah dipinjam. Apa dia? Silakan. Jangan malu-malu yang kat belakang saya ni. Anda telah diperhatikan oleh kamera. Yang baju merah, baju belang-belang putih ni. Anda telah diperhatikan oleh kamera saya ni. Takkan nak jawab tadi sini. Okey, kita masih ada lagi rakan-rakan yang lain. Dan juga tetamu-tetamu anda menikmati jurah hidangan sambil-sambil saya menantikan jawapan daripada anda. Sering dikembalikan tetapi tidak pernah dipinjam. Sambil-sambil itu kita berhibur seketika bersama dengan Amelina. Semakin rindu semakin asyik, pastinya menghiburkan. Bila bismillahirrahmanirrahim, melati kuntum tumbuh melata, saya merbah di pohon cemara. Jadi assalamualaikum, mulanya kata saya sembah pembuka bicara. Bila mengumumkan ketibaan pengantin, diiringi paluan kompang, sama cantik sama padan, beringan masuk ke pelamin. Ini pasangan pengantin yang segak lagi bergaya, yang cantik lagi menawan. Kita bersama dengan pasangan raja sehari kita, di antaranya Puteri Nur Syahinaz binti Azman, dan bersama pasangannya ini putera Muhammad Khalil bin Mukhti, serta putera Muhammad Syazani bin Azman, dan bersama pasangannya ini putri Rosnadiah binti Muhammad Isa. Selamat datang diucapkan kepada seluruh ahli keluarga pihak pengantin lelaki dan perempuan. Ahlan wa sahlan.